Saya baru pulang dari pasar ya. Pulang moli ya. Hah? Untuk mencari uang buat isi kadut. Lumayan. Beli kejo sebungkus dua bungkus mah ya. Dan ini maaf ya, matanya agak kemerah-merahan ya. Bukannya pulang abok ya, abok kucubung. Tapi sore setengah lima saya minta pengajuan ya, perinjauan, dan alhamdulillahnya ya dijawab jam 8 isa ya, kurang lebih jam 8 ya. Halo, sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Iya, oke. Mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Wisnu Rahayu. Gimana Lur, sehat kan? Saya doakan semoga sehat ya. Dan saya baru pulang dari pasar ya. Pulang moli ya. Huh? Untuk mencari uang buat isi kadut ya. Dan beli kejo sebungkus dua bungkus mah ya. Dan ini maaf ya, matanya agak kemerah-merahan ya. Bukannya pulang abok ya, abok kucubung. Tapi ya habis gadang ya. Beginilah ya, sehari saya malam dibikin siang, siang dibikin malam ya, seperti kalong kelelawar. Oke, jadi saya membuat video ini hanya untuk mengucapkan banyak terima kasih ya kepada subscriber-subscriber ya, yang terus mendukung dengan cara menonton, subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih banyak ya. Jadi saya ingin menceritakan sedikit ya pengalaman saya ya tentang dimonetize-nya channel YouTube saya ya. Jadi alhamdulillah banget ya, saya sangat bersyukur ya, terutama kepada Sang Pencipta ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan kepada semua dudulur ya, subscriber, terima kasih banyak ya. Saya doakan semoga dudulur sehat ya, tidak kurang satu apapun, lancarkan rezekinya ya. Alhamdulillah ya Lur, kalau nggak salah kemarin saya telah berhasil diterima oleh program Fatnor YouTube ya, dalam monetisasi ya, alhamdulillah sekali ya Lur. Jadi hanya selama 4 jam ya, kalau nggak salah selama 4 jam saya terima oleh program Fatnor YouTube ya, dalam monetisasi ya. Saya nggak nyangka banget ya Lur, jujur nggak menyangka banget ya, seakan-akan mimpi ya, ini bener apa enggak ya. Jadi gini, waktu video yang kemarin itu masa dalam peninjauan oleh YouTube ya, dan sorenya itu saya meminta untuk ditinjau kembali ya, agar cepat dimonetize ya, atau dimonetisasi ya channel YouTube-nya. Sore setengah lima saya minta pengajuan ya, perinjauan, dan alhamdulillahnya ya dijawab jam 8 isa ya, kurang lebih jam 8 ya. Alhamdulillah sekali ya.
Jadi awalnya pas saya menerima pesan dari YouTube ya, tulisannya bahasa Inggris ya, panjang banget, dan di situ saya kaget ya, sampai keluar keringat-keringat ya, dikarenakan kagetnya itu takutnya ditolak. Oh no. Saya mendengar di luar sana ya, para YouTuber yang sedang menunggu yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai nunggu 7 bulan ya, belum ada jawabannya ya, alias digantung ya. Tetapi alhamdulillah ya, saya cuma 4 jam ya saya terima oleh pihak program Funner YouTube ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ini semua berkat dulur ya, yang terus mendukung dengan cara menonton, subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih banyak ya dulur, terima kasih banyak. Kemudian bahasa Inggris itu saya di copy paste ya, berhubung saya gak ngerti bahasa Inggrisnya ya, akhirnya saya di translate ya, diterjemahan ke bahasa Indonesia. Pas saya melihat scroll, ternyata jawabannya selamat, saluran Anda telah diterima oleh pihak YouTube ya, dari Funner YouTube. Anda bisa monetisasi video Anda. Alhamdulillah Nur ya, alhamdulillah sekali ya, ya Allah. Selama 2 tahun ya, kurang lebih saya menjalani YouTube ya, bikin video, bahkan gak ingat waktu tidur karena udah bergadang ya di pasar semalaman. Kadang suka menunda lapar ya makan. Oh no. Banyak perjuangan nih bikin video itu, sangat ya mengharukan ya. Dan saya doakan kepada para YouTuber, yakinlah dan sabarlah. Yang nomor satu itu berdoalah ya kepada Sang Pencipta ya, atau kepada Tuhan masing-masing ya, berdoalah agar YouTube-nya sukses gitu ya, segala dilancarkan gitu ya. Jadi gitu ya Lur, cerita tentang monetize ya channel YouTube saya ya. Sangat tidak menyangka sekali ya, seakan-akan seperti kelagragan bulan kalau bahasa Sunda ya. Saking kagetnya, karena ya begitu, ibaratnya udah bebeakan gitu ya, udah jumpalikan, juralitan ya, gelinding sana, gelinding situ ya, untuk membuat video, untuk menyiapkan waktu untuk bikin video ya. Wah, perjuangan hidup itu benar-benar tidak gampang ya. Bahkan saya cuma sendiri ya, syutingnya sendiri, edit videonya sendiri, pokoknya mandiri ya. Ya beginilah ya apartemen saya ya, alias kontrakan, begini acak-acakan ya, seperti kapal pecah ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting bersyukur ya, bisa terlindungi dari hujan, panas ya. Tapi walaupun sedikit ngehot-hot ya, kesang, ngebolongkot ya, karena ya begini ya, tidak ada AC ya, adanya AC gelubu ya, angin alami ya. Ya, hanya segini saja videonya. Terima kasih telah menyimak ya.
Sekali lagi terima kasih kepada dulur ya, subscriber Wisnu Rahayu. Saya doakan semoga sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.